Halo, berjumpa lagi dengan channel Si Bro Gang. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ding ding. Oke. Kita mau mereview senar gelasan Bima Sakti ya. Dua kali gelas, gelasan senar super kristal Bima Sakti. Oke, kita buka dalamnya ya. Ini harga 30 ribuan. Oke. Ada yang jual 35, bahkan ada yang lebih. Ini gelasan senar super kristal dua kali gelas nih, biasanya buat kompetisi bisa ini. Banyak yang mereview juga ya. Oke. Kita mau bandingkan dengan gelasan triple X super silikon Japar. Oke. Ekstra tipis, ekstra panjang. Oke, ini harganya murah ya, cuma 10 ribuan. Yang ini 30 ribuan. Oke, kita mau bongkar isinya dulu ya, yang Bima Sakti apakah benar tajam enggak? Buka, Mas. Oke, kita bongkar. Oke. Apakah benar isinya tajam sekali? Ini pakai yang warna merah ya. Wah, ini isinya banyak sekali ini. Nah, ini senarnya tipis. Oke, Mas, ditarik, Mas. Ini lumayan ya. Menurut saya ini ya, lumayan lah. Coba dibandingin yang ini, Mas. Dibuka aja, enggak apa-apa. Dibuka. Enggak usah disobek, enggak usah disobek. Nah. Pakai gunting. Oke, kita bandingkan dengan yang harga murah ya. Dari sini kan kelihatan nih. Tajam enggak kan kelihatan? Diraba ya, biasanya diraba kan kelihatan. Ting-ting pas ini, Mas. Pas ini. 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 Enggak tunggu aku. Bentar ya. Oke. Nah, ini juga mungkin ini juga lumayan tajam nih Jafar nih. Ini lumayan tajam juga nih. Tapi kita mau coba yang Bima Sakti ya. Harganya lebih mahal. Oh, mungkin dia lebih panjang ya, karena ini termasuk ini mungkin lebih panjang ya ini ya. Nah, ini berat nih. Beratnya lain. Ini enteng sekali. Oh, mungkin di beratnya juga ya. Oke. Nanti sore kita akan coba apakah melawan dengan senar harga 10.000, melawan dengan harga 30.000. Oke, nanti sore kita akan lanjutkan lagi.